Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab berpesan, ada tiga kewajiban orang tua untuk anak-anak mereka. Yang pertama, menghadirkan pasangan, menghadirkan ayah dan ibu soleh dan solehah kepada anak-anak mereka, sehingga menjadi teladan dan panutan dalam keluarga. Yang kedua, memberikan mereka nama yang baik. Dan yang ketiga, mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka Islam. Ayah bunda sekalian, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir buku pintar Iman Islam. Ini insya Allah menjadi solusi untuk ayah bunda sekalian yang sedang mencari literasi atau bahan-bahan ajar di dalam keluarga, terutama sekali untuk topik-topik keislaman. Ya, saya merekomendasikan buku pintar Iman Islam yang diterbitkan oleh Sigma Daya Insani. Ini terdiri dari 12 buku dan sudah mencakup semua tema-tema keislaman, baik yang berkaitan dengan iman, Islam, maupun ihsan. Insya Allah dengan memiliki buku ini, ayah bunda sekalian sudah terbantu untuk menghadirkan literasi terbaik dan terlengkap. Ya, karena di samping teori juga ada beberapa alat bantu yang disertakan pada buku ini, seperti nanti ada kartu ya yang mengajarkan tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara bertayamum ya, dan juga ada berupa petunjuk ya untuk menjelaskan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh beserta dengan gambar-gambarnya. Insya Allah ini menarik dan akan disukai oleh anak-anak kita. Semoga menjadi ikhtiar dan semoga pula menjadi jariah kebaikan baik kepada penulisnya maupun kepada Sigma Daya Insani serta ayah bunda sekalian yang insya Allah turut bersama-sama mendidik anak-anak kita menjadi pribadi muslim dan pribadi muslimah yang insya Allah soleh untuk dirinya dan juga muslih untuk orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.